Bisa merasakan hadirat Tuhan, yang bisa merasakannya katakan puji Tuhan, puji Tuhan ya. Doakan uh, nanti minggu depan ini akan menjadi minggu salah satu minggu tersibuk kami dan mulai hari Senin sampai Rabu siang akan ada retreat hamba-hamba Tuhan di GMS yang saya gembalakan. Langsung Rabu minggu depannya Rabu tentunya saat itu bersama live malam harinya jangan pernah lewatkan ya. Tuhan sayang kepada Anda. Lalu hari Kamis Jumatnya langsung disambung dengan CG Super Conference. Lalu hari Minggunya akan disambung, akan dilanjutkan pengajaran saya tentang biografi 12 Rasul. Penutupannya nanti Yudas Iskariot. Jangan tinggalkan semua. Oh so much, so much. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita semua di hadapan para lawan kita. Lalu kabar baiknya setelah itu saya akan ke Bali. Nah, hari ini pembukaan tiket tiket dimulai malam ini, yaitu di GMS dan pasar kita adakan saat teduh bersama on site. Kenapa pakai tiket? Supaya jangan nanti yang datang membludak demikian rupa, nggak ada tempat, terpaksa pulang, udah berdandan datang kan kasihan. Tiketnya tidak berbayar, semuanya itu gratis. Anda tinggal datang, tapi pastikan anda yang mengambil tiketnya, Anda datang sungguh-sungguh karena banyak orang menginginkan kursi itu. Cepat ya, nanti sekarang pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, ya, waktu WITA di pukul, tambah satu jam, sesuaikan di jam uh, lokasi Anda, segera ambil tiketnya, today, setelah usai saat teduh bersama episode sekarang ini. Siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan saya akan bagikan ayat-ayat yang saya nggak bisa selesaikan hari minggu kemarin waktu saya khotbah di gereja kami, di gereja kita, di GMS Tercinta. Saya bahas surat Yudas dan kitab-kitab terpendek di Alkitab. Dan tidak apa yang saya bisa gak bisa rampungkan, saya bagikan di sini di saat itu bersama. Dan saya memberikan judulnya, Jangan Murtad. Yudas 1, satu pasal saja, ayat 10 sampai 16, kita akan mendalami firman Tuhan. Catat dulu ayatnya dan juga judulnya. Murtad itu seringkali sinonim dengan orang pindah agama meninggalkan keyakinannya. Tapi murtad itu sebenarnya sudah dimulai tanda-tandanya. Sejak orang mulai berubah pengakuan. Bukan meninggalkan kepercayaannya. Tapi mulai erosi rohani di lidah bibirnya. Kemurtatan itu sesungguhnya mulai bekerja di dalam hati seseorang ketika hatinya mulai menjauh. Menjauh dari tata kasih karunia. Dan kalau Anda lihat di dunia kita yang kita tinggali sekarang ini nggak semakin baik. Kemurtatan, roh kemurtatan itu ada di mana-mana. Karena itu harus hati-hati, waspada karena setan, iblis ingin sekali mencuri imanmu. Dan kalau bisa mencuri jiwamu. Jangan izinkan itu terjadi bagi Anda maupun bagi orang-orang yang Anda kasihi. Ada ayat 10 sampai 16, saya bacakan siap ayat dan jelaskan. Dan jangan sampai ketinggalan satu pun rema-rema ini karena ini sangat dalam artinya. Ayat 10, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Yudas penulis surat ini bukan Iskariot. Yudas ini adalah saudaranya Yakobus Ya, di kitab Yakobus Perjanjian Baru. Mereka berdua, Yudas dan Yakobus adalah saudara Yesus Kristus dari pernikahan Yusuf dan Maria. Kalau Yesus kan dikandung oleh karena Roh Kudus, tapi Yudas dan Yakobus saudara Yesus Maria dapatkan lewat pernikahannya dengan suami. Dan Yudas memperingatkan bahwa di akhir zaman yaitu di zaman kita hidup sekarang ini akan banyak orang yang tipenya gini. Orang-orang yang menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan apa yang mereka tahu, tidak membuat mereka lebih baik. Mereka akan memakainya untuk memuaskan hawa nafsu dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal budi. Itu berujung mengakibatkan kebinasaan mereka. Itulah roh kemurtatan yang terjadi di dunia. Dunia ini semakin anti-Kristus. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh semakin jauh dari Kristus. Kita harus semakin seperti Kristus. Dan Tuhan tidak suka sifat bodoh ini. Sedangkan kita harus bijaksana memiliki hati yang berhikmat untuk menghitung hari-hari kita. Sebab hari-hari kita terhitung semua dan terbatas. Dan Tuhan tidak suka sifat kebodohan ini, yaitu orang-orang yang tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia tahu. Makanya itu kalau kita tahu sesuatu jangan bangga dulu sebab pengetahuan apapun itu ya, pengetahuan alami, pengetahuan umum atau pengetahuan dari Tuhan, kerohanian, firman. Banyak orang loh di dunia ini yang tidak bisa baca Alkitab. Kalau Anda bisa dengarkan khotbah seperti ini, anggaplah dirimu beruntung. Ingatlah semua pengetahuan yang Tuhan izinkan kita miliki, pengetahuan yang baik dan benar pula, tidak melulu tentang Tuhan, pengetahuan apapun juga itu tanggung jawab Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Tahu itu berarti responsibility loh. Kalau kita tahu sesuatu itu kita dituntun tanggung jawab tentang hal itu. Dan sedangkan orang-orang yang tahu sesuatu juga percuma. Pengetahuan tidak mengubah mereka. Zaman ini sekarang orang pinter nggak tentu benar. Orang pandai nggak tentu baik. Bisa saja seorang berprofesi dokter ya mempraktekkan Obat-obatan dan juga menyembuhkan orang lewat ilmu pengetahuan, tapi dia sendiri mungkin kayak hidupnya merokok. Enggak tentu ya, tengah tentu. Seorang rohaniawan, seorang religius tahu Firman bahkan bisa khotbahkan, tapi hidupnya ganda. Tidak seperti yang dikotbahkannya. Hati-hati ya dengan semua ini karena ini adalah tanda zaman dan Tuhan berduka melihat orang-orang seperti ini. Those who are foolish with what they know, orang-orang yang bodoh dengan apa yang mereka ketahui. Tapi juga Tuhan peringatkan lewat ayat ini melalui Yudas bahwa kita juga tidak boleh foolish, tidak boleh bodoh tentang hal-hal yang kita kurang ngerti, tentang hal-hal yang kita nggak tahu nggak boleh sembarang menghujat sana sini. Kalau kita nggak tahu nggak boleh sok tahu. Kalau kita belum tahu cari tahu, cari tahu, pelajari dulu, get the facts right, dapatkan faktanya dengan benar, jangan dikit-dikit apa hoax langsung di -forwardkan. atau dilanjutkan, kirim ke semana-mana. Padahal nggak tentu itu benar. Nanti baru kita ketahuan, eh ternyata itu hoax atau ternyata tidak betul beritanya. Jangan lekas. Tangan kita dan kaki kita harus lamban menuju dosa atau menuju apa yang salah. Don't be foolish. Jangan sampai kita dipandang oleh sorga bodoh untuk hal-hal yang kita tidak kuasai. Kita nggak kuasai materi. Kita belum tahu kok. Udah merasa benar. Karena itu jangan menghakimi sesamamu. Apalagi kalau menghakimi motivasi. Kita mesti harus hati-hati. ya. Lebih baik kita urusi urusan sendiri. Berbuah dulu. Supaya kita bisa bersihkan yang namanya balok di mata sendiri. Supaya biting di mata orang nanti kita bisa benerkan. Ayat 11. Celakalah mereka. Mereka ini pokoknya ya orang-orang ini ya. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain. Dan karena mereka oleh sebab upah mencemburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada tiga tokoh yang disebut di ayat 11. Kain, Bileam, dan Korah. Jadi yang pertama yang disebut dengan namanya jalan kain. Jalan kain itu apa? Jalan orang berdosa. Janganlah berdiri di jalan orang berdosa. Tapi lebih tepatnya kain itu seorang penyembah. Kalau Anda tahu kasus kain dan Habil, itu soal penyembahan, soal, soal offering, atau persembahan mereka kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sesuai dengan hasil panennya, yaitu tanam-tanaman buah-buahan, karena dia seorang petani. Sedangkan Habil, adiknya seorang peternak. Dipersembahkan yang satu persembahannya diterima, punya Habil Tuhan berkenan, tapi punya kain kokonya. Tuhan nggak mau persembahannya. Bukan karena Tuhan suka daging, nggak suka sayur-sayuran. Itu mungkin anak kita. Tapi kalau Tuhan sih nggak makan dari ciptaannya. Tapi karena kain asal-asalan. Asal-asalan dalam agama. Sedangkan habil itu sungguh-sungguh dalam iman. Nggak ada hubungan dengan jenis persembahan yang mereka berikan atau jumlahnya. Tetapi lebih kepada situasi hatinya. Waktu kain mempersembahkannya, dia nggak memberi yang terbaik mungkin diambilkan sayur-sayuran yang layu yang nggak laku dijual gitulah meskipun zaman itu belum ada jual-jualan tapi yang nggak bisa dimakan dia sendiri lebih baik dibakar kan persembahan itu semua dibakar jadi dia kasih buah yang ada cacingnya habil nggak dari semua anak-anak lembu sapi ternak kambing domba dia ambil yang wagyu yang paling susah, yang paling bagus dia sendiri tidak tega memakannya kasih ke Tuhan. Jalan kain itu apa sih? Jalan egois. Ada orang-orang yang zaman ini sekarang hidupnya itu belum murtad, tetap Kristen maksudnya, tetapi dalam hati sudah nggak Kristen. Pikirannya melulu untuk dirinya, nggak untuk Tuhannya. Tuhan itu dapat nomor sekian, apalagi manusia udah nggak dapat bagian. Jalan kain itu lebih lebih kepada cara kita beribadah sebenarnya. Ini yang saya, saya sebut sebagai empty religion atau dead religion atau agama yang mati dan hampa. Yang kayak gini ya, mengirim orang ke neraka lebih banyak daripada ateisme dan kemurtatan sungguhan. Beneran, berapa banyak orang lebih tersandung dengan orang-orang yang nampaknya beragama tetapi kelakuannya beda. Berapa banyak orang yang akhir akhirnya menolak Tuhan mentah-mentah mati-matian sampai mereka mati beneran. Gara-gara orang begini. Paling tidak orang-orang yang rusak sungguhan di luar sana itu, mereka di dalam hati tahu mereka orang berdosa. Tapi waktu mereka lihat orang kudus gak kudus sesungguhnya, gak kudus sungguhan, mereka berkata kok begitu? Tidak ada yang lebih melempar orang jauh dari Tuhan seperti dead religion. Dan justru orang-orang yang seperti ini nih, yang seperti kain, yang punya agama ceritanya, ini yang menganiaya Habil, siapa yang bunuh Habil? Biasanya orang yang hatinya salah namun beragama, itu yang menganiaya orang yang benar dalam agama. Coba anda lihat ya, semua kepercayaan, dan di dalam kepercayaan itu sendiri, selalu dalam. Ke, maksudnya, di dalam kekristenan, maksud saya, Anda melihat di dalam kekristenan selalu akan ada orang-orang yang hatinya salah di hadapan Tuhan, tapi justru yang paling garang dan agresif untuk menganiaya orang-orang yang lebih benar dari mereka. Saya nggak berkata benar, loh ya, hanya Tuhan yang benar yang lebih benar dari mereka. Lalu di sini ada juga disebut bileam, kalau tadi jalan kain sudah, sekarang kita bicara tentang kesesatan Biliam. Biliam. Biliam, itu apa? Ini seorang yang mengaku-ngaku Nabi, memang dia punya urapan, tapi hatinya korupsi. Korupsi itu pertama-tama tidak mulai dengan mani. Korupsi itu mulai dengan hati. Ketika hati kita tidak dicek lagi di hadirat Allah, kita nggak mendekat, tidak lagi dibasuh, dicuci bersih oleh firman, kita sudah nggak sadar motivasi kita itu salah. Hati Bileam itu sudah sesat tanpa dia sadari. Dia lebih cinta money, lebih cinta uang daripada Tuhan. Hatinya ternyata, ternyata sudah duniawi, meskipun packagingnya, bungkusannya masih punya karunia. Seperti Saul orang ini masih menang perang, masih bergelar raja, masih ada histori sejarah diurapi, tapi Roh Kudus sudah mundur dari dia. Hati kita tuh motivasinya benar nggak ya di depan Tuhan bersih gak dalam segala sesuatu yang kita ucapkan, katakan, lakukan, dan kerjakan. William sudah sesat. Orang yang sudah nggak pernah lagi masuk hadirat Tuhan lah, kira-kira gitulah. Tuhan pun dijadikan suatu ajang untuk mengambil keuntungan. Dan mereka binasa seperti kedurhakaan Korah. Yang ketiga di ayat 11 itu kedurhakaan Korah. keduran Korah ini apa ya? Korah ini memberontak terhadap Musa. Korah datang Abiram cerita 250 orang bersama dengan dia yang akhirnya dimakan api, ditelan hidup-hidup oleh bumi. Mereka kan memberontak berkata, Musa lu gak usah gaya. Emangnya lu doang hanya, hanya. Apakah hanya engkau? Sama-sama orang lewinya soalnya. Korah ini dari jalur dari keturunan imamat. Kamu bisa khotbah saya juga bisa. Kamu dengar suara Tuhan, kita juga semua. Jangan meninggikan diri. Seluruh umat Allah itu kudus, bukan hanya dirimu. Kelihatannya kan bagus ya. Seperti demokrasi. Tetapi sebenarnya itu semua diakibatkan iri. Dan Korah memberontak sama Musa. Dia nggak hati-hati, dia memberontak terhadap otoritas yang Allah taruh di sana. Jadi otoritas itu sah, meskipun Musa hanya manusia. Roh memberontak itu luar biasa terhadap orang tua, terhadap gembala, terhadap pemimpinnya, terhadap uh, majikannya. Roh memberontak itu ada di mana-mana sekarang. Justru inilah agama baru di dunia ini tanpa disahkan oleh pemerintah manapun. Rebellious spirit. Aku mau gitu, kamu bisa apa? Kalau memang aku pilih begini, kamu tidak berhak bicara. Rebellion, manusia tidak mau lagi berada di bawah tudung. Tuhan mereka tidak mau, dan segala sesuatu yang sah dari Tuhan, orang tua lah, semua yang Tuhan taruh di atas mereka untuk menjagai mereka, termasuk hamba-hamba Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwa mereka, alergi semua inilah sebabnya sekarang muncul semarak sekali yang gerakan feminisme. Perempuan tidak mau mengakui butuh laki-laki. nggak bisa lah ciptaan Tuhan itu saling memerlukan. Demikian pula sebaliknya laki-laki yang tidak mau tunduk pada Tuhan. Semua seenaknya, dia nak mengakui penciptanya. Roh ini sudah sangat-sangat sangat-sangat marak di dunia ini. Mesti hati-hati. Kalau zaman pandemi kita pakai masker, tolong maskeri hati dengan firman dan dengan roh kudus, dengan roh dan kebenaran. Ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap, melalap, melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Yudas menjelaskan, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihMu, di mana mereka tidak malu-malu melalap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Yudas memperingati bahwa yang namanya apostasi dalam bahasa Inggrisnya artinya kemurtatan dalam bahasa Indonesia itu ada di segala profesi di semua lokasi. Kalau Anda renungkan, kain itu seorang petani sedangkan Biliam itu seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Kora itu jalur imamat, tapi dia pengusaha zaman itu karena dia tidak termasuk uh, golongan Harun yang melayani. Coba kalau Anda lihat, semua jalan hidup ada kemurtatan di dalamnya. Sangat mudah untuk kita tergelincir dalam dosa, apapun profesi kita, menjadi pendeta pun bukan jaminan kalau tidak menjaga hati dengan segala waspada. Justru kejahatan yang lebih serius adalah yang kejahatan adalah yang dibungkus dengan kerohanian. Makanya kita harus punya hati yang senantiasa transparan dan dengar-dengaran dengan Tuhan dan mau juga menerima masukan orang-orang yang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita mesti harus bersedia dikoreksi oleh Roh Kudus dan tiap hari bercermin dengan firman Supaya jangan sampai hidup kita itu bukannya jadi berkat, malah jadi noda dalam perjamuan. Perjamuan kasih itu kan perjamuan kudus. Kita kan jadi noda bagi Kristus. Berapa banyak orang salah paham sama Tuhan gara-gara orang Kristen yang beginian. Gak boleh ya, jangan murtad. Kemurtatan dimulai bukan dengan pindah agama menyangkali Yesus. Kemurtatan dimulai dengan orang tidak mau berpadan dengan Tuhan. Hidupnya terserah dia. Mereka menjadi noda dalam perjamuan. Lihat ya, saya tunjukkan spiritnya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melalap, melalap, melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri, garis bawahi. Mementingkan dirinya sendiri. Ini tipe tiba orang kalau datang ke gereja, atau dalam pertemuan ibadah, spiritnya begini. Serve me, bless me. Nah, dimulai dari itu kemurtatan juga tanpa disengaja, kita biarkan hati kita dibawa setan. Tanpa kita sadari, hati kita sudah mulai mati rohani. Seolah-olah kita mencari Tuhan, padahal sebenarnya kita hanya memanfaatkan Tuhan. Sebab ujung-ujungnya, bless me and serve me, ujung-ujungnya layani saya. Berkati saya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk saya? Gereja ini apa gunanya untuk aku? Pelayanan aku dapat apa? Coba lihat ya, itu spirit kemurtadan. Jangan murtad. Kalau kita mulai ada itu, kita berarti mulai terjangkit. Cepat isolasi masuk ruang doa, saat itu pribadi atau bersama seperti ini dan minta Tuhan ubah hatimu. Aku sudah terjangkit Tuhan, aku karantina. Sembuhkan aku, kasih antibiotik yang keras. Ubah hatiku Tuhan, ubah arahnya yang berbeda. Sekarang, saya, tanpa saya sadari, arahku berjalan sudah ke neraka. Kalau ke sorga, tidak akan begitu sifatnya. Coba Tuhan samakan orang-orang ini seperti apa? Mereka bagaikan awan yang tidak berair, awan yang tidak berair. Awan yang tidak berair adalah awan yang useless, awan yang tidak berguna. Dia tidak bisa mencipta hujan, malahan ngeblok matahari. Ya kan? Kalau awan itu nggak ada airnya, dia nggak menurunkan apa-apa awan itu tong kosong nyaring bunyinya. Malah dia merugikan, misalkan siang hari awan itu nutupi, menutupi matahari, jadi mendung-mendung mendung gitu tanaman-tanaman gak tumbuh. Malah banyak rugi, banyak orang itu begitu. Hidupnya itu tidak berguna bagi kerajaan sorga. Kelihatan awan besar tapi Tuhan tahu tidak ada isinya. Secara rohani dia tidak berdampak tidak berdampak pula. Dia udah tidak melakukan kehendak Allah, tidak membawa rencana Bapak, dan juga tidak bisa punya faedah dalam kehidupan sesamanya. Orang seperti itu hanyalah mengambil-mengambil terus. Dia tidak pernah memberi dalam kehidupan sesama, seperti pohon yang hanya mencuri gizi, tapi nggak pernah berbuah. Makanya, itu berikutnya disamakan dengan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah musim gugur adalah musim berbuahnya pohon. di mana kembangnya gugur, daunnya, tetapi buahnya muncul. Aneh. Semua gugur, buahnya juga gugur. Orang seperti ini selalu secara rohani prematur. Di musim gugur kok menghasilkan buah? Why don't you bear fruit when you should? Kenapa tidak menghasilkan buah ketika kamu seharusnya berbuah di musimnya? Kalau pada musimnya aja nggak berbuah, nanti kalau nggak musim bagaimana mungkin dia berbuah? Ada gereja aja nggak maju kok rohaninya, meskipun gereja sih beda-beda. Ada gereja yang sehat, ada gereja yang nggak sehat. Tidak perlu kita saling menghakimi, tetapi kita perlu evaluasi dan terus memperbaiki diri. Ada gereja yang baik aja, ada gereja yang maju yang mengalami kebangunan rohani aja rohaninya mati. Bagaimana juga jika tidak ada gereja Tuhan? Ada saudara seiman yang mengingatkan aja, tidak pernah mau cari Tuhan. Masih ada, loh, orang yang berdoa untuk Anda dan saya. Kalau kita didoakan aja, kita tidak pernah sadar bagaimana jika suatu hari tidak ada yang mendoakan. Musim gugur, bukannya menghasilkan buah, buahnya ikut gugur. Mana bisa kau selamat? Saya tidak berkata keselamatan itu karena perbuatan kita atau kelayakan. Tapi saya tidak meng saya juga ingin memperingatkan agar kita tidak bermain-main dengan sesuatu yang begitu sakral. Kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan, kita pasti punya roh hati-hati. Kalau kita tahu keselamatan kita berharga, setiap orang yang diselamatkan tahu itu. Bahwa keselamatannya itu tiada duanya. Dibeli dengan harga yang termahal, gak bisa diulang lagi, yaitu darah Yesus di Kalvari. Kalau Anda melihat museum, Anda melihat sebuah galeri seni, Misalnya lukisan Van Gogh, lukisan Michelangelo. Misalnya apa itu yang wanita itu siapa? Mona Lisa. Coba lihat pasti. Dikasih framenya, lalu dikasih juga kadang-kadang bahkan dijauh, dijauhkan dari pengunjung. Itu sudah pasti dikasih railingnya, ada polisinya yang menjaga. Kalau orang tahu itu barang mahal, pasti dijaga siapa tidak menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, jangan-jangan dia nggak pernah menghargai dan dia nggak pernah merasakan keselamatan itu. Kalau orang merasakannya tahu ini tiada duanya, ini tidak bisa dibeli, pasti dia mengerjakan keselamatannya seperti kata Paulus di Filipi. Kalau orang asal-asalan, jangan-jangan dia nggak tahu lagi kalau dia sudah diselamatkan, hanya pengetahuan. Jangan-jangan dia nggak pernah merasakan karena orang yang mengecap kebaikan Tuhan tak akan pernah sama lagi. Jangan menjadi pohon yang tidak berbuah pada musimnya. Ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuikan keaipan mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kelelaman, kekelaman untuk selama-lamanya. Selain itu, ilustrasi lain adalah ombak laut yang ganas. Membuih sih, tapi keaipan mereka sendiri. Ini tipe ombak besar gitu, wah heboh tapi ujungnya sampai di pantai cuman segituan dan juga malah justru mengotori pantai dengan riaknya belum lagi bawa dibri atau kotoran-kotoran yang dibuang nelayan, turis dari kapal itu semuanya pergi ke pantai dan mengotori pantai negara itu. Kelihatannya manusia itu bisi ya, Kadang-kadang kita itu melihat begitu bisingnya dunia banyak orang itu sibuk. Tapi hasilnya tidak seberapa. Hebohnya memang ada. Tapi ujungnya selalu menjadi sandungan. You may be busy, but your life could be dirty. Mungkin Anda bisa menjadi orang yang paling sibuk dan merasa berguna karena kesibukan. Tidak. Tidak ada buah-buah roh yang keluar dari kehidupan. Orang yang hatinya murtad dari Tuhan. Yang ada hanyalah batu sandungan. Yang ada hanyalah batu sontokan. Dan selalu menghasilkan hanya larakan atau kotoran. Orang yang seperti ini telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Unless we repent, kecuali kita bertobat, banyak jiwa akan masuk ke neraka. Dan ini firman Tuhan berkata, dunia kekelaman, seol itu tempat pembakaran. Jangan sampai kita berakhir di sana. Aduh, kita itu sudah dilayani sama Kristus begitu rupa di hidup ini. Tidak seharusnya kita berakhir di sana. Ayat 14 juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henok ini adalah salah satu orang-orang di Purbakala yang sangat cinta Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan lalu dia lenyap. Dia diangkat seperti Elia, hidup-hidup ke sorga. Henok ini adalah keturunan Abraham. Uh, maaf, sorry, keturunan Adam maksud saya, keturunan Adam. Dia ada sebelum Abraham, tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Telah bernubuat, dia bernubuat gini, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya sebelum Henok terangkat. Dia mendapatkan sebuah nubuatan. Dan Henok berkata bahwa, aku melihat Tuhan datang dengan beribu-ribu orang. Jangan tanya Tuhan di pihak siapa. Pertanyaan itu nggak relevan karena siapa kita? Kita harus menilai Tuhan. Tuhan itu tahu diri kok. Tuhan tahu siapa yang harus dia sertai. Daripada tanya, Tuhan kau sama siapa? Mendingan tanya, siapa sama Tuhan? Paham maksud saya? Sesungguhnya Tuhan datang. Tuhannya oh, jangan diganggu-gugat. Tuhan itu tiada duanya, tidak ada seperti dirinya. Janganlah kau menyamakan diri dengan dirinya. Janganlah kita menyamakan diri sama dia. Sesungguhnya Tuhan datang. Nah ini berikutnya. Dengan beribu-ribu orang kudusnya. Saya kagum dengan ribuan orang kudus itu yang beserta dengan Tuhannya. Jangan tanya Tuhan di pihak siapa-siapa. Kadang-kadang kita kecewa. Kenapa Tuhan tidak bela aku? Terlalu ngurusin Tuhan, tidak mengurusi diri sendiri. Lalu kita marah-marah kalau hasil tidak sesuai ekspektasi. Kita berkata, mengapa Tuhan tidak ada dalam hidupku? Lalu Tuhan pun mulai dikritisi. Kenapa Tuhan, di mana engkau? Where are you when I need you? Hmm. Janganlah kita itu nggak patut bicara gitu sama Tuhan kita orang berdosa. Tanya aja sama diri sendiri. Ketika Anda suka, apakah Anda masih bersama dengan Tuhan? Seperti orang kudus ini ribuan mereka bersama-sama dengan Tuhannya. Waktu engkau duka, masihkah Anda bersama dengan Tuhan? Atau karena teman Anda mulai jauh dari Tuhan? Ninggalkan sih nggak berani, mana beranilah. Kita semua tahu kok surga neraka nggak berani ninggalkan Tuhan. Jauh atau dekat murtad itu ukurannya bukan Bukan masih atau enggak, murtad itu ukurannya dimulai dengan jauh atau dekat. Bagi beberapa orang level murtad itu luar biasa. Bagi orang yang peka sama Roh Kudus yang dekat sama Yesus, mundur satu langkah aja sudah 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 serasa murtad. Mundur dua langkah sudah kerasa ini kemurtatan. Bener loh. Saya nggak ngaku-ngaku saya dekat sama Tuhan, tetapi misalkan kalau saya membenci seseorang atau ...saya salah, salahi seseorang... ...saya nggak bisa sampai matahari terbenam... ...besok masih bisa sapa Yesus itu loh. Saya sudah merasa malam itu tidur... ...seperti orang yang paling murtad di dunia, di dunia ini. Saya misalnya kalau disuruh milih... ...misal ya, saya sebagai hamba Tuhan ya... ...gembala saya ini buka kartu. Di sini kalau ada jemaat GMS... ...yang tahu juga... ...misalkan kalau ibadah lima kali... ...karena saya letih sekali, capek kan saya istirahat dulu... Ya, misalkan kalau minggu itu penuh, saya melihat di, di ruang saya, saya ikut ibadah, tetap ikut ibadah, tapi saya di dalam dulu ngasuh sebentar atau beristirahat. Karena bagaimanapun juga roh itu penurut dagingan lemah. Iya lain cerita kalau masih usia 18. Saya melihat jemaat sudah memuji Tuhan ribuan orang di sana. Saya di dalam istirahat sebentar gitu aja. Itu aja merasa seperti guilty sekali. Kok aku tidak ada di tengah-tengah umatnya? Saya masih di gereja. Dan saya ikut ibadah, saya ikut menyembah, ikut memuji, cuman berapa meter gitulah. Jemaat di dalam saya istirahat bentar, belum makan. Tadi di antara kebaktian, jemaat silih berganti, tapi saya melayani orang itu saya nggak berhenti kalau minggu. Non-stop dari pagi sampai malam. Saya letih sekali, itu aja rasa guilty sekali. Rasa seperti orang yang menjauhi rumah ibadah, menjauhi kebaktian, menjauhi pertemuan. Kerasa sekali, aneh ya. Ada orang yang oke okay loh gak ke gereja sebulan. Ada orang yang oke okay gak gereja setahun cuma Natal doang. Atau yang seminggu. Saya gak bisa. Saya sok suci? Enggak sih. Saya punya titik lemah. Soft spot saya untuk Tuhan. Saya mau jadi beribu-ribu orang kudus yang sama Yesus. Dalam suka saya mau sama Yesus. Dalam duka waktu saya gak ngerti hati saya marah dungu seperti hewan tapi aku mau tetap di dekatmu. Jangan tanya Tuhan di pihak siapa. Tanya apakah dirimu di pihak Tuhan di segala masa. Ayat 15 Dengan beribu-ribu orang kudusnya tadi hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 15 di sini memberikan kita penjelasan yang singkat Penghakiman nanti, waktu kita mati atau Tuhan datang, itu terbagi jadi dua kategori. What you have done and what you have said, apa yang telah kau katakan dan apa yang telah kau lakukan, good and words and deeds, kelakuan dan perkataan. Jadi, kita pasti akan dihakimi dengan dua kategori ini: apa yang Anda katakan, apa yang Anda ketik, termasuk zaman ini, kan? Semuanya uh, digital. Apa yang Anda katakan, lontarkan, dan apa yang Anda perbuat, itu akan menjadi... Garis besar haluan pengadilan waktu untuk setiap kita. Saya sih nggak takut karena saya nggak sempurna, pasti pernah buat salah, pernah mengatakan sesuatu yang nggak pernah. Tapi hati saya tidak, saya biarkan hidup dalam kesalahan. Apa yang saya sadari, saya akui. Mungkin apa yang saya nggak sadari itu yang saya doakan, seperti pendoa seorang masmur yang berkata, "Tuhan, spare me from what I do not know." Tolong Tuhan Yesus luputkan aku dari dosa yang tidak ku ketahui. Janganlah kita itu hidup dalam conscience, dalam hati nurani yang tertuduh. Kalau ada sesuatu yang menuduhmu, cepat bereskan. Sebab kita tahu suatu hari semua yang gak beres itu, pasti akan Tuhan tanya sama kita. Nah, sekarang kata-kata apa aja yang harus kita hati-hati di ayat 16, kenapa kata-kata? Kata-kata itu punya kuasa untuk mengubah pikiran, kata-kata punya kuasa untuk mempengaruhi iman seseorang, termasuk dirimu sendiri dan kata-kata juga punya kuasa untuk membangun atau meruntuhkan maka itu hati-hati dengan kata-kata. Kenapa kata-kata adalah salah satu dari dua kategori besar penghakiman Allah dan pengadilan di akhirat? Karena kata-kata itu powerful sekali. Ayat 16 mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Cepat saja mereka itu orang yang menggerutu. Kata menggerutu di situ adalah grumbler. Grumbler itu berarti mengeluh, mengeluh kepada Tuhan. Mengeluhkan Tuhan, maaf, mengeluhkan Tuhan. Ah Tuhan itu, nah gitu ya, saya nggak saya nggak tega untuk meneruskan karena saya nggak punya hati itu, saya nggak punya kebiasaan mulut demikian. Tuhan itu, ha, ah, mengeluhkan dan kata-kata itu disebut menggerutu. Lalu mengeluh tentang nasibnya di sini adalah orang adalah complainer, orang yang mengeluhkan manusia uh, di hadapan Tuhan. Mengeluhkan bukan mengeluhkan yang benar atau dalam spirit doa, tapi mengeluhkan yang negatif, yang toksik, yang pahit, yang bukan-bukan. Nah, yang blaming yang menghakimi dan menyalahkan. Dan ini semua suatu hari akan Tuhan rekam ulang. Semua perkataan kita tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, perkataan yang bukan-bukan. Cuman anehnya orang demikian perkataan bukan-bukan, tapi mereka bisa seketika berubah 180 derajat jika mereka membutuhkan, yaitu menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Aneh ya, lidah kita tuh licik sekali. Bisa menghujat, mengutuk manusia, tapi bisa bersama dengan itu mengaku kita cinta sama Allah. Padahal kita kutuki ciptaannya. Bisa mengutuki, pura-pura mencintai, dan juga bisa menghujat, bahkan menghujat Tuhan. Tapi sekejap, kalau kita itu kepepet, terhimpit, dan kita membutuhkan, dan kalau kita bisa memanipulasi, tiba-tiba berubah, bisa menjilat orang untuk memperoleh profit. Nah lidah seperti ini akan berada di hadapan tahta Tuhan suatu hari. Jangan sampai itu ditemukan di keluarga saat teduh because I love you. Sebagai gembala, saya tidak boleh memberi anda firman tongkat saja. Tapi juga termasuk firman, gada, hati-hati dengan perkataanmu. Jadilah berkat untuk orang lain. Jangan murtad nomor satu, jaga hati karena roh murtad ada di mana-mana, di akhir zaman ini. Ya, jaga hati. Oke, cukup to the point. Yang kedua, jangan punya sikap hati. Berkati saya dan layani saya. Buang itu, buang jauh-jauh, supaya jangan sampai Anda. Geladi resik untuk kemurtatan yang tidak Anda duga bisa terjadi dalam hati hidupmu hari esok. Jangan mulai dengan selfishness, buang itu. Tiga, hindari dosa menggerutu yang sangat menjerumuskan. Dari dosa menggerutu itu masuk percinahan, percabulan, masuk pembunuhan, pencurian, dan semua dosa. Karena mulut adalah nahkoda. Hati-hati gunakan mulutmu.